Salam bahagia. Demonstrasi kontekstual kali ini adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya, Nikade Lapahita, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem. Yuk, kita simak bersama visi saya di masa depan. Di masa depan, saya adalah seorang guru penggerak yang menjadi teladan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Konsisten dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Menggerakkan komunitas praktisi, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun wilayah. Menjadi coach bagi guru lain, yaitu mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawat. Mendorong kolaborasi antar guru, yaitu mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta membangun dialog antar para pemangku kepentingan tersebut. Dan senantiasa membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, membantu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakternya. Di masa depan, nilai-nilai guru penggerak yang saya kuasai, diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut penting untuk dikuasai, karena nilai-nilai tersebutlah yang nantinya akan mendukung dalam melaksanakan peran-peran guru penggerak serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak akan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri, saling mendukung satu dengan lainnya, dan akan menjadi pedoman dalam berperilaku. Demikian demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak. Sampai jumpa dan terima kasih.